kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa akan terjadi tawuran, kita langsung menuju ke lokasi tersebut. Pas kita sampai di lokasi tawuran tersebut, anak-anak kabur merasa takut dengan kehadiran kita. Dari anak tersebut yang kocar-kacir, kita mengamankan dua orang. Selanjutnya kita interogasi. Kronologis kejadiannya seperti apa? Dia pas saya jalan dari saya langsung diserang atau apa? Kalau lu pada kabur semua ngapain tadi? Iya. Saya dikejar-kejar tadi di situ. Setelah kita interogasi, ternyata anak tersebut tidak melakukan tawuran. Dia tiba-tiba diserang oleh kelompok lain yang tidak tahu arahnya dari mana. Kalau nongkrongnya di mana? Tadi mah rame. Tadi di mana lu dikejar? Setelah kita geledah, kita periksa, ternyata kita tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi. Tiba-tiba dalam perjalanan patroli kita mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada salah satu ruko yang diserang oleh sekelompok anak yang tidak bertanggung jawab. Kami menelusuri tempat-tempat yang biasa digunakan untuk nongkrong anak-anak tersebut, namun ternyata kita tidak menemukan yang merusak toko tersebut. Tim Jaguar kembali ke TKP, memeriksa TKP, barangkali ada benda-benda yang tinggalkan oleh pelaku yang akan mempermudah penyelidikan dari kejadian tersebut. Dari situ kita gali informasi, ternyata tadi di situ ada sekelompok anak yang akan melakukan balap liar di depan ruko, tapi tiba-tiba diserang oleh anak tersebut. Ciri-cirinya apa kenal sama dia? Kalau ngelihat mukanya kenal. Kenal, hanya tapi nggak kenal dia. Nggak kenal dia. Cuma tahu wajahnya aja karena pas penyerangan itu ya. Iya. Plat nomor juga nggak tahu ya. Plat nomor nggak tahu saya. Baru ngelihat tadi. Oh, baru ngelihat tadi. Iya. Cuman jelas kan papasan namanya dia mau maju. Iya. Saya ngelihat dulu. Dia langsung masuk gitu. Saya kunci pintunya. Kunci dia tetap. Ada masalah nggak sebelumnya? Nggak ada. Oh, ini kan masalah serius nih. Nah, itu kan melalui penyelidikan atau riset. Sama nanti bikin laporan ya, disana closing ya. Menindaklanjuti kejadian tersebut, kami tim Jaguar melaporkan ke Polsek setempat untuk olah TKP dan mendalami kasus tersebut. Jam 4:30, kita mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Kampung Lio terdapat sekelompok anak yang melakukan tawuran. Lio, Dewi Sartika. Jadi dibagi dua tempat. Oh, saya lewat tadi Ramadake, mobil dari Sewi Sartika masuk ya. Wendy. Ya. Ayo, ambil itu. Aman Pak. Ketika sampai di lokasi tersebut, kita juga mendapati anak-anak langsung kabur, menyebar ke segala arah. Yang awalnya mereka tidak ngaku, ternyata setelah kita interogasi dan kita periksa di lingkungan tersebut, kita menemukan beberapa sajam yang digunakan untuk tawuran. Jangan semua! Jangan maju! Kamu dari tadi ngomong. Buka bajunya! Apa itu? Buka bajunya! Buka! Gimana itu bajunya? Gimana lagi kamu penting? Hah? Tuh, apa lagi nih? Apa? Entar.
Kamu katanya anak sini. Saya bukan yang main. Kalau nggak ada laporan warga nggak mungkin. Warga resah. Terus ngapain kamu jam segini? Belum bubar. Hah? Kamu biasa bikin ular di liongan kamu ya anak-anak ini kamu. Yang kero emang ini. Jadi apa ini? Kerjanya tawuran. Mau jalan anak-anak mana kamu? Anak sana, Pak. Hah? Sana. Sini kamu, biar kamu sini. Sini. Nanti kamu dilepasin sini. Sini, diri. Dilepasin kamu nanti. Biarin teman-teman yang mana. Hah? Menyerang anak mana? Anak sana mana? Eh, seberang. Ini mana lagi sajamnya? Iya. Pokoknya dia di terus ditaruh di mana lagi ini? Iya, senjata-senjata terbang. Tenang aja. Kamu udah pulang. Ditaruh di mana lagi? Periksa lagi tuh. Kayak masih ada. Laporan warga habis tawuran di sini, Pak. Oh iya. Makanya ini anak-anak ini udah bohong. Katanya nongkrong doang. Tapi laporan warga mengatakan bahwa tadi habis pecah tawuran di sini. Enggak, habis semua cuma menamu. Ya, pulang. Kamu udah benar-benar. Hah? Ditakutkan anak-anak ini membawa senjata tajam atau benda-benda terlarang, makanya anak-anak ini kita periksa satu badan mereka agar benar-benar steril. Benar lu? Senjata ada, Pak. Iya. Keluarin. Udah, Bang, enggak ada. Ini saya periksa ada. Ini duit. Dikeluarin. Bisa dibilang dikeluarin enggak? Seumpamanya ini terjadi kepada anak saya nggak mungkin ngasih izin kepada anak saya untuk nongkrong melewati jam 12 malam yang nggak ada untungnya. Karena di usia ini mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif yang akan merugikan masa depan mereka. Jalan-jalan. Kegiatan kamu di situ ngapain? Coba. Sampai jam segini kamu main. Biasanya rata-rata jam 4 main, setengah 4 main. Pokoknya jagor ke sana, kenapa? Karena ditelepon orang masyarakat sana. Kelakuan kamu itu ribut sama anak mana tadi? Coba ya. Anak Leo juga. Kamu tinggal Leo juga? Saya Leo juga, Pak. Saya nggak habis pikir dengan kelakuan anak-anak ini. Mereka tawuran dengan anak-anak satu lingkungan yang seharusnya mereka melakukan kegiatan yang positif, menjaga keamanan lingkungan, tidak meresahkan masyarakat dengan mereka melakukan tawuran ini. Jadi hanya diledek-ledek jadi ribut. Membawa sajam tadi itu. Luncur ke TKP. Siap, 86.